Siapa yang ketiduran? Coba, ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Pernah istri saya, ketika saya keluar kota, dia hubungi. Dan dia bangun kesiangan. Kira-kira jam 8. Dia telepon dan nangis-nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak. Ketiduran tadi subuh. Ya udah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah, kita manusia.